Setelah para kepala negara ASEAN tiba di Labuan Bajo, esok hari acara puncak KTT ke-42 ASEAN akan digelar. Sebagai ajang promosi wisata, welcoming dinner spesial dipersiapkan bagi delegasi KTT ASEAN. Di lokasi ini yang berada di pesisir pantai Waichichu Beach, tamu VVIP KTT ASEAN akan menikmati hidangan seafood khas Nusantara dengan diiringi pagelaran budaya Nusantara.